Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Silakan Nina. Mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan. Muntah, mual. Survei. Mabuk tiga. Ada gak ya? Ada dong. Ada gak ya? Ada sih. Ada gak ya? Oh, 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 oh. Ada gak, ada gak? Mabuk perjalanan berdua. Kia, kalau Kia bisa membuka top survei, bisa mengarahkan permainan. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Trauma. Trauma. Nempel karena di memori. Karena bau kan, terus ada orang yang muntah juga, jadi kita ikutan. Kan jadi trauma ya. Oke. Kita ambil trauma. Jangan terlalu banyak bicara. Takutnya ada jawaban di dalamnya. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak ya? Oh! Nggak apa-apa ya Kia, nggak ada ya. Nin, bobo aja ada lo, gimana nggak bobo ya? Nina mau main atau lempar? Ayo bersama main teman-teman. Atau lempar? Main. Yakin? Yakin. Sapu bersih gak? Sapu bersih. Let's go. Ayo mari geng. Makasih Kia. Nilai udah dikumpulkan, dicuri. Sekarang harus sampai selesai ya. Oke. Pernah mual? Pernah. Atau muntah? Pernah. Nah, selain mabuk perjalanan, apa dia yang menyebabkan orang muntah atau mual? Belum makan. Belum makan. Laper ya? Iya. Belum makan. Mual ya? Survei membuktikan! Ada gak ya? Ada dong? Ada gak sih? Ada dong? Ada dong? 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 Ada dong, ayo ada. Lapar, ya. Lapar tuh sampai mual banget. Nay, apa? Nadia, ya. Siap. Apalagi Nay? Nay. Apa yang menyebabkan Nay? Orang muntah dan mual, Nay. Dari sakit. Sakit. Sakit tuh banyak tuh Nay. Ya udah deh, sakit ya. Survei membuktikan. Ada dong. Ada nggak sih? Ada dong. Ada nggak ya? Ada dong. Sakit. Wow. Nomor genap sudah kebuka tuh 2, 4, 6. Ayo makhluk ganjil siap. Karena 246 udah, 135 yang belum. Sulian, siap Sulian. Siap. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Mencium bau tidak sedap. Mencium bau tidak sedap. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak ya? Ayo, ada nggak ya? Ada nggak? Oh, bau tuh. Iya. Dua lagi nih. Ya. Dua lagi, 2 juta. Ini untuk sapu bersih. Top survei belum terbuka nomor 1, nomor 5 pun begitu. Ya. Kamu rejanya pakai J? Pakai J. Enggak pakai Z? Enggak. Kamu orang Sunda? Sunda. Harusnya tulisannya tetap Z, tapi bacanya reja. Enggak, tuh ah.
J. Ya, tadi J. Irfan, tapi Irfan. Mama saya ngomongnya Irfan. Ini J. J. Berarti orang tua kamu udah pasrah dari awal. Iya, kayaknya. Daripada susah pakai Z, pakainya J. Reja, Reja Jaliluja. Ya, meren gitulah. Siap, Jak. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Masuk angin. Masuk angin. Iya. Survei membuktikan. Ada. Ada dong. Ada. Ada gak sih? Ada. Ada dong. Ada. Ada gak ya? Ada gak sih? Ada dong. Ada. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Hah? Wah. Mungkin itu masuknya ke sakit. Ya, ingat. Jadi apapun udah masuk ke sakit. Garuk-garuk enggak itu ya. Garuk gak gatel kalau cek orang Sulma, non enggak garuk teatel. Thank you, Pak, sambil mikir apa lagi ya. Nina bangun dong. Bobo mulu. Mimpi dulu biar bisa jawab. Iya. Mimpi apa? Iya. Mimpi manis. Siap, Nin? Siap. Mabuk perjalanan. Bau. Sakit. Lapar. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Obat. 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 Kalau obat ada, kita lanjut dengan dia. Berarti sapu bersih bersama dia. Tapi kalau tidak ada, bersiap untuk berdiskusi. Tenang dulu, jangan dulu, jangan dulu. Ada gak ya? Ada dong. Survei membuktikan. Ada. Makan obat. Ada. Minum obat. Ada. Bisa mual. Bisa muntah, ada. Kena lambung, ada. Minum obat, ada nggak? 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 Oh, nggak ada. Dua tetot, Sabta diskusi. Pikirannya rileks, cari yang umum, tenang. Oke, yang umum-umum saja, jangan terlalu ngejelimet. Dia siap. Dea, okay. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Hamil. Hamil. Ada. Kalau hamil ada, berarti Nai yang akan menjadi penentu. Tapi kalau hamil nggak ada, kita lari ke Sapta. Ada. Bismillah ada. Bismillah ya. Hamil. Hamil. Pernah hamil? Belum dong. Oh belum, nanya doang, kali aja udah menikah dan sudah hamil. Belum kan, belum. Iya. Biasa kalau udah masuk pabrik status langsung antri mau dinikahin. Amin. Oke, jawabannya hamil ya? Hamil. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Oh. Ada. Hamil. Muntah mual, hamil, mual muntah, orang hamil, suka mual, suka muntah nggak ya? Ada nggak? ABC. Ada 2 juta rupiah untuk Money Gangs. Mau money? Money. Oke. 2 juta. Naik, kamu betul 2 juta. Dapat nilai besar. Naik, kamu salah 2 juta saya tarik. Nilai mungkin bisa diambil kembali oleh Sapta. Masih 0 loh tim kalian. Sementara nilai sudah 154. Tersisa nomor 5. Naik. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Naik wahana. Pusing. Oke. Naik wahana ya? Benar. Wahana apapun tuh? Apapun. Sangat masuk akal. Sekali lagi ya, ini bukan benar atau salah, tapi ini adalah hasil survei. Kalau itu ada, 2 juta. Nilai besar. Kalau nggak ada, saya lari ke lawan. Survei membuktikan ada.
Halo, Adana. Adana. Adana sih. Ayo, ayo, ayo. Adana, 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 Adana. Naik warna, naik warna. Wow, 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 wow. Adana. Ada. Oke. Siap. Hey, Sapta. Iya. Hobi mencuri. Untuk kali ini harus. Harus, ya, harus. Tadi di awal berhasil mencuri. Apakah ini berhasil juga? Karena ini satu lagi. Biasa kalau satu lagi itu agak susah. Yes. Betul. Lebih spesifik. Ayo bersiap, V. Iya. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Keracunan makanan. Keracunan makanan. Dimas, apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Kekenyangan. Kekenyangan. Mual. Kok lihat saya? JJ, kamu udah haji belum? Haji JJ. JJ. Maaf ya, JJ. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Sama boleh ya? Boleh. Kekenyangan juga. Kekenyangan. Kia, apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Ugal-ugalan. 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 So gaya. Wah, wah, wah. Maksudnya. So asik. Jadi asik. Tapi bisa jadi. Kang Risan. Siap. Ambil yang paling masuk akal. Atau Kang Risan punya jawaban sendiri. Siap. Siap, siap. Bentar, saya bacakan lagi soalnya. Apa yang menyebabkan orang muntah atau mual? Kekenyangan. Kekenyangan. Aku nanya beneran, emang kalau kekenyangan bisa sampai mual dan muntah? Bisa, ya, kalau kebanyakan. Bisa, oh, sampai sini ya? Penuhan. Makan sampai sini gitu. Penuhan. Iya, iya, iya. Ya, ya. Kalau itu ada, nilai 154 diambil sama mereka. Kalau ada, kalau nggak ada, ya tetap hak untuk money gang. Siap? Survei membuktikan. Ada. 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 Oh, untuk kedua kalinya Sapta berhasil mencuri nilai. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.